Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mau bikin es krut Bali minuman segar. Siapkan jeruk nipis 2 buah. Potong menjadi 2 bagian. Siapkan gelas dan peras jeruk nipis dengan saringan. Saya menggunakan jeruk nipis 2 buah agar asamnya lebih pekat dan lebih segar. Nah, kayak gini nih airnya. Lalu kita sisihkan. Tuangkan biji selasih 1 sendok makan saja. Tuangkan air secukupnya. Lalu aduk-aduk sampai merata dan diamkan. Lalu sisihkan. Tuangkan gula pasir cair 8 sendok makan saja. Siapkan sirup marjan melon. Tuangkan sirup marjan melon 8 sendok makan saja. Lalu sisihkan. Siapkan buah melon. Potong menjadi 2 bagian saja. Bersihkan bagian atasnya. Potong ujung-ujungnya. Siapkan serutan buah. Serut buah melon dengan memanjang. Lalu sisihkan. Siapkan daging kelapa muda. Iris-iris memanjang. Lalu sisihkan. Nah, ini dia bahan-bahannya. Mari kita racik. Siapkan wadah, tuangkan daging kelapa muda, tuangkan juga serutan buah melon, aduk-aduk, tuangkan air jeruk nipis, tuangkan gula pasir cair, tuangkan sirup marjan. Lalu tuangkan biji selasih.
lalu aduk-aduk terus hingga tercampur rata. Oh ya sobat YouTube, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share. Tandakan tanda loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Lalu tambahkan air 1 gelas saja. Aduk-aduk terus, gunanya agar menyatu dengan aroma melon dan jeruk nipis agar lebih segar dan lebih nikmat. Airnya sudah berwarna hijau dan mantap. Lalu tambahkan es batu agar lebih segar. Nah ini dia sobat YouTube, es kuwet Bali siap untuk dinikmati. Dan ini lebih segar dan lebih mantap. Bisa dinikmati bareng keluarga, teman-teman, bahkan orang-orang tercinta. Selamat menikmati dan mencoba resepnya dari Chef Modi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.